Halo, halo, selamat malam semuanya teman-teman House of Analytics sudah ada bersama kita di sini. Um, halo, selamat malam Mas Ahmad, selamat malam Mas Bayu, Mas Doni. Terima kasih sudah join bersama kita. Ya, malam, ini. malam, lah, malam, semua malam, teman -teman. malam. Semoga kita semua selalu sehat ya. Oke, okay, teman-teman. Terima kasih sekali untuk partisipasinya di Talk on Wednesday bersama House of Analytics. Mungkin teman-teman dari uh, House of Analytics di sini bisa menyalakan videonya ya. Ada Tasha, ada Sarah, ada Sean, ada Anhuri. Malam semua. Malam. 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 Nah, sebelum kita memulai webinar malam ini, ada beberapa hal dulu yang mau saya sampaikan kepada teman-teman. Uh, kalau teman-teman nanti punya pertanyaan, silahkan langsung untuk dituliskan di kolom chat dan atau bisa juga dikirimkan melalui private chat kepada MC ataupun narasumber. Dan kita akan menjawab pertanyaan teman-teman uh, sekalian di. Q&A session pada akhir sesi acara hari ini. Tenang saja, semua materi yang akan kita obrolkan pada malam hari ini akan dikirimkan ke teman, ke email teman-teman sekalian setelah sesi acara ini berakhir. Oke. Okay. Dan uh, jika ada teman-teman yang memerlukan sertifikat dari webinar hari ini, silakan langsung untuk email kami di info. At houseofanalytics.com, oke. Okay, sebelum memulai acara pada malam hari ini, uh, mungkin kita ingin berkenalan dulu nih satu-satu dengan narasumber kita. Yang pertama, ada Sean. Halo Sean, halo Angel. Halo, ya Sean, uh, boleh memperkenalkan dirinya? Oke. Okay, uh... Selamat malam, teman-teman. Uh, nama saya Syar Tahir. Saya salah satu co-founder di House of Analytics bersama bisnis partner saya, Tasha. Halo, Tasha. <laughs> uh, saya adalah salah satu di, eh, Pak, di Innovation Engineer untuk di House of Analytics, di mana kebanyakan experience saya itu ada di business analytics dan financial analytics. Uh, jadi dealing with business data dan juga financial data untuk membuat Uh, better recommendation, oke. Okay. Nah, selanjutnya ada Tasya juga sudah bersama kita di sini. Uh, halo Tasya, gimana? Tasya WFH-nya? Halo Angel, di sini WFH-nya baik-baik saja ya. Jadi, saya sama Sean adalah co-founder dari House of Analytics, dan memang selama tiga bulan terakhir, empat bulan terakhir, kita sama-sama WFH menarik gitu ya. Jadi kalau tadi Sean backgroundnya lebih banyak di bisnis dan juga financial. Kalau saya background saya adalah memang s 1 nya psikologi. Waktu dulu eh, awal masuk memang sudah menjadi konsultan sebelum di House of Analytics itu banyak dealing dengan HR data. Jadi psikometri, performance. Jadi proyeknya itu banyak yang berkaitan dengan gimana caranya kita mengambil keputusan untuk human capital, untuk people, gitu. Jadi menggabungkan antara people, produk dan juga profit, lalu diberikan rekomendasi, gitu Angel. Oh oke, okay. terima kasih Tasya. Nah selanjutnya juga ada Sarah di sini. Halo Sarah, gimana? Sehat-sehat? Oh, ya sehat-sehat, baik-baik di rumah, lagi WFH gitu kan? Oke, okay, kalau misalnya tadi Sean cerita kalau Sean sebagai innovation engineer, Tasha sebagai innovation strategist, saya sendiri di sini sebagai innovation strategist. Jadi kalau misalnya nih kita ibaratkan engineer itu yang uh, benar-benar keep the engine going gitu ya, yang benar-benar mengerjakan, mengeksekusi solusi yang akan kita lakukan. Nah, saya di sini tugasnya ada di belakang layar. Nanti sebelum dari di belakang layar, setelah strategi ini dibuat, akan dikonek nih sama Tasya di tengah-tengah sebagai sinergis. Project saya beberapa kali udah pernah kerja sama Sean, udah pernah sama Tasya juga, jadi udah pernah di bidang human capital, di bidang bisnis atau financial juga udah pernah. Oke, okay. nah itu dia tiga narasumber dari House of Analytics, tapi kita juga punya satu narasumber lainnya, uh, sudah bersama kita, Anhori gitu ya. Kalau namanya kan kayak opa-opa Korea, ya. sarangnya. Oke. Okay. Nah, uh, Anhori boleh diperkenalkan dirinya? Iya boleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Nama saya Anho dan saya adalah satu-satunya guest speaker malam ini. Selain itu saya juga apa fresh recent graduate SMA ya dari IB Diploma Program. Oke, okay. halo Anho. Pokoknya pasti Anho akan menikmati sekali webinar malam ini ya. Dan terima kasih juga sudah mau menjadi guest speaker di webinar malam ini. Oke. Okay. Nah. Perkenalkan juga nama saya Angel yang hari ini akan bertugas sebagai moderator. Dan tema kita pada malam hari ini adalah uh, the art of analytical storytelling gitu ya yang akan dibawakan oleh House of Analytics, tapi kita mau kenalan dulu sih sebuah House of Analytics itu apa sih gitu ya Tasya? Oke, okay, thank you Angel. House of Analytics adalah uh, satu company yang memang bergerak di innovation consultancy. Jadi saya dan Sean itu membangun House of Analytics hampir dua tahun yang lalu gitu. Nah, kenapa kita decide untuk explore yang namanya innovation consultancy? Karena kita lihat sekarang itu udah nggak zaman lagi ya kita strict dengan satu knowledge aja belajar kalau belajar psikologi itu aja yang dipelajarin kalau ekonomi yang dipelajarin itu aja tapi udah harus ada yang namanya cross functional knowledge di situ. Nah ini yang sebenarnya mau kita achieve dari House of analytics. Makanya, kalau misalnya kita handle banyak project yang kita lakukan adalah kita melakukan yang namanya cross-functional method. Tadi, experiential gitu ya, kita bilangnya turun ke lapangan, analisis data itu semuanya kita kombinasikan untuk membuat satu keputusan yang firm. Jadi, dari, saat, dari yang turun ke lapangan digabung dengan data itu yang nanti menjadi keputusan yang tepat. Seperti itu, Angel. Oke. Okay. Nah, kalau dari segi kliennya siapa saja sih yang sudah pernah me bersama dengan House of Analytics ini? Oke, okay. kalau dari project-project uh, sebelumnya yang pernah berkolaborasi dengan House of Analytics bermacam-macam nih industrinya. Ada yang dari edukasi, ada yang financial institution, logistik, retail, kemudian juga non-profit. Gitu. Jadi memang diverse. Dan macam-macam ada yang misalnya memang di bisnis ada yang memang proyeknya lebih banyak mengupas financial ada yang banyak mengupas people analytics gitu Angel. Oke, okay. ini banyak sekali yang company-company uh, uh, di Indonesia yang sudah berkolaborasi dengan House of Analytics ini. Oke, okay, teman-teman, seperti yang sudah tadi saya sampaikan di awal, bahwa tema pada malam hari ini adalah "the art of analytical storytelling". Menarik sekali karena ada art dan ada analytical storytelling. Nah, uh, Sean, bisa dijelaskan nggak sih sebetulnya apa sih "the art of analytical storytelling" ini? Oke, okay. jadi biasanya itu kan kita, kalau di talk on Wednesdays, uh, always talk about... How to solve problems. Nah, kalau minggu ini dan pada malam hari ini kita mau ngomongin bagaimana kita harus komunikasi ide ataupun juga solusi kepada audiens kita. Nah, salah satu buku yang saya suka itu adalah The Art of Thinking Clearly. Nah, di satu chapternya itu dia sebenarnya si Rolf Dobelli ini bilang manusia itu waktu uh, mengkomunikasikan sesuatu biasanya itu lebih senang kalau dengar cerita daripada statistik data ataupun fakta-fakta yang biasanya itu uh, bisa dibilang boring walaupun faktanya itu uh, mungkin penting tapi biasanya kalau dikomunikasiinnya tanpa cerita itu susah nangkepnya. Nah, makanya di sini bilangnya uh, chapter namanya itu Why You Prefer Novels? Novels itu kan kayak novela ya. Eh. Uh, Two Statistics Personification. Nah, jadi hari ini makanya kita mau explore bagaimana kita bisa combine yang namanya data dan juga story sebenarnya. Waktu kita mau uh, pitch solution ide kepada stakeholder ataupun juga uh, bisnis uh, yang tentu oke. Okay. Wah, ini menarik banget nih, karena saya juga merasakan ya, kalau uh, saya memang lebih tertarik untuk melihat novel dibanding statistik personification. Kak Anho boleh ceritain, nggak sih, contoh-contoh yang uh, ada gitu ya dari pernyataan ini? Why you prefer novels to statistik personification. Ya, jadi salah satu case tadi atau contoh yang dapat diaplikasikan kepada konsep tersebut dapat dilihat dalam negara Malawi, yaitu sebuah negara dunia ketiga di Afrika yang rada-rada kurang mampu. Boleh ke slide berikutnya. Di sana diadakan dua buah donation campaign berbeda yang bertujuan untuk mengumpulkan donasi untuk anak-anak kelaparan. Donation campaign yang pertama menggunakan gambar ini yang bisa dilihat di screen saya, dan lebih menekankan emosi audiensinya agar membujuk para hadirin untuk mendonasi, mendonasi, mendonasikan uang. Baik, slide berikutnya. Pada akhirnya, rata-rata donasi per donatur sampai sejumlah 2,83 dolar. Sebaliknya, slide berikutnya. Sebaliknya, donation campaign yang satu lagi menggunakan strategi presentasi berbasis, berbasis fakta statistik dan angka-angka mentah. Slide berikutnya. Jelas-jelas strategi yang dipakai donation campaign kedua kurang membujuk para donatur dibandingkan campaign yang pertama. Hasil donasi per donatur hanya mencapai sejumlah 1,41 dolar itu rata-rata 50% lebih kecil dari kampanye uh, yang pertama yang menggunakan strategi yang menekankan emosi, ya, hati. Masalahnya apa di sini? Um, kenapa para donatur kurang tertarik untuk membantu uh, dalam rangka kampanye uh, kedua, kampanye yang menggunakan statistik, fakta, dan data uh, dibandingkan um, sebuah foto yang menekankan hati para hadirin. Masalahnya adalah di kampanye kedua ini, penderitaan rakyat Malawi digambarkan oleh penyelenggara sebagai masalah statistik, masalah angka, masalah numerik, dan bukan masalah kemanusiaan yang para audiens bisa berasa empatis terhadap. Nah, jika kami menyadari kekuatan kekuatan fakta dan kekuatan penekanan emosi pada para audiens, kita bisa menggabungkan dua-duanya untuk memaksimalkan output atau outcome membujukan para hadirin dan para audiens. Boleh ke slide berikutnya. Nah, mengetahui bahwa strategi emosi dapat membujuk audiens dan juga bahwa strategi faktual bisa membujuk audiens walaupun kurang efektif dibandingkan yang pertama. Bagaimana caranya agar penyelenggara bisa memaksimalkan outcome mereka? solusinya adalah yang saya sudah bilang bukannya membuang semua fakta dan semua data angka data statistik sekaligus tetapi menggabung strategi emosi dan logik jadi satu. Dalam uh, dunia bisnis storytelling, kita harus menyadari uh, adanya manfaat dari keduanya. Ada manfaat dari menekankan hati para audiens dan juga uh, otak dan logik para audiens. Nah, ketika kami hanya fokus untuk uh, misalnya tadi um, menekankan kepada logik dan angka dan uh, statistik, kita tidak dapat uh, we cannot give a, the strength of emotional connection to the issue. Apa, uh, jika para audiens dapat merasa sebuah apa, uh, koneksi secara personal kepada masalahnya, mereka akan jelas-jelas lebih terbujuk untuk membantu dan buktinya adalah donasi uh, jumlah donasi yang dapat dicapai. Oke, okay. nah kalau misalnya tadi nih Angel dari Anhul sendiri udah cerita nih tentang apa sih yang terjadi di Malawi waktu itu. Nah kalau misalnya boleh kita recap gitu ya kejadiannya adalah Malawi itu negara yang miskin, mereka itu suka buka donasi gitu, pemerintahnya membuka donasi supaya negara-negara lain itu bisa membantu negaranya. Waktu itu mereka eksperimen pertama mereka cuma kasih foto-fotonya doang sama tulisan please donate gitu misalnya. Nah itu yang donasi itu sekitar tadi 3 dolar ya Anu ya, 2, sekian dolar, lumayan tuh per orang 3 dolar. Nah kemudian setelah dilihat lagi, wah lumayan nih kita dapatnya banyak. Gimana kalau sekarang kita benar-benar kasih data? dia audiensnya tuh tahu sebenarnya seberapa susahnya sih jadi rakyat Malawi gitu kan seberapa kelaparannya sih anak-anak kita kasihlah statistik tadi yang tabelnya ada warna biru, warna hijau, warna abu-abu dikasihlah tahun 2018 itu angka kelaparan ada di mana, tahun 2010 ada di mana, 2005 ada di mana, 2000 ada di mana dan segala macamnya. Dan ini bukan cuma dari satu aspek aja, dilihat dari kesehatannya, dari nutrisinya, dari tingkat apakah anak-anaknya tinggi apa enggak, tingkat kematian pas masih kecilnya dan lain-lain dan sebagainya macamnya. Nah, ternyata walaupun udah sedetail itu, udah sejelas itu informasinya, ketika kayak di show gitu ya, please donate dengan gambar yang chart, donasinya menurun. Jadi malah sekitar satu setengah dolar, menurun hampir 50 kosannya. Nah, ini akhirnya membuat orang-orang pemerintahnya itu berpikir, kenapa ya ini kejadian? kalau misalnya kita lihat lagi gitu, kita lihat ke belakang, kan data itu penting ya. Lihat-lihat angka tuh untuk menunjukkan fakta itu penting. Tapi kenapa justru orang-orang tuh ketika ngeliat angka itu kayaknya jadi males gitu donasi. Nah ini sebenarnya karena kalau kita ngomong ke manusia, ke audiens, ini bukan cuma logika aja yang bermain di sini. Bukan cuma uh, logic logik aja yang berpikir, oh ini semuanya harus bayar angka. Enggak. Nah, kalau kita berinteraksi dengan manusia ada yang namanya emosi. Kadang-kadang sering banget kayak misalnya kita jalan-jalan ke mall gitu. Kita udah tahu kita nggak butuh beli barang ini, tapi begitu kita lihat, eh lucu ya, kayaknya perlu deh dibeli juga. Walaupun harganya mahal, walaupun kita udah punya 10 pasang gitu ya. Ketika kita lihat kita suka, itu pasti kita beli. Nah, ini yang terjadi ketika kampanye don uh, donasi Malawi ini orang-orang ketika melihat foto anak-anak yang terlihat sedih, terlihat sakit, kelapa, dan lain-lain akhirnya jadi tergerak gitu untuk donasi kayak oh kasihan ya saya coba donasi deh. Nah, begitu lihat chart walaupun informasinya lebih banyak mereka jadi kurang uh, kurang terjangkau gitu. Jadi kurang bisa berempati terhadap kondisinya. Nah, solusinya seperti apa sih? Sebenarnya yang paling ideal adalah kalau kita bisa mengkombinasikan dua-duanya. Kita bisa mengkombinasikan emosinya, yaitu dengan foto tadi, ditambah dengan data atau angka-angkanya. Jadi, selain memberikan emosi, selain menggerakkan empati, kita juga bisa memberitahu faktanya itu seperti apa. Nah, ini kan cerita tentang yang tadi, ya, tentang si rakyat anak-anak Malawi. Sebenarnya, gimana sih cara kita mengaplikasikannya? Secara konseptual, kalau kita mau storytelling, gitu, kalau kita mau menceritakan sebuah ide kita, kita ingin pitching gitu, ingin presentasi, ada tiga fondasi atau tiga pilar yang harus kita punya, yaitu adalah opening, content dan closing. Opening di sini macam-macam, kayak tadi anak-anak ya, Ma uh, Malawi, kita jelasin dulu openingnya. Konteksnya tuh apa sih? Sebenarnya apa sih yang terjadi di Malawi? Kenapa sih kita mau ada donasi itu dilihat dari fotonya kelihatan nih oh anak-anaknya tuh sakit anak-anaknya tuh kelaparan butuh bantuan dan lain-lain nah kontennya adalah yang tadi angka-angka yang tadi yang menunjukkan nih sebenarnya tuh seperti apa sih tingkat uh, kemiskinan atau tingkat kelaparan di Malawi kalau kita cuma kasih fotonya aja gitu kan ini orang yang lihat mungkin masa kasihan tapi abis itu mikirnya cuma ah ya udahlah Uh, kan cuma kurang gizi kan ya, kan dia kelihatannya cuma nggak parah-parah banget gitu loh maksudnya. Nah ketika ditambah dengan konten yang data-data tadi, baru nih akhirnya orang-orang sudah tergerak, sudah memiliki empati, baru akhirnya oh ternyata benar separah itu. Angkanya kayak gini loh, kalau yang satu dunia rata-rata tingkat kematiannya 5% di Malawi itu mencapai 10%, berarti tinggi banget gitu kan. Nah Kemudian ditambah dengan yang terakhir, closing. Closing ini yang sebenarnya kalau kita sering dengar jadi punchline-nya gitu. Jadi sebenarnya uh, mungkin seperti kesimpulan gitu kali ya. Kesimpulan atau key takeaway. Nah, key takeaway dari cerita yang Malawi tadi apa? Yaitu kata-kata misalnya, minta bantuan untuk berdonasi atau please donate, kayak gitu. Jadinya orang-orang tuh udah tahu nih, oke, okay, di suatu negara bernama Malawi, anak-anaknya sedang kelaparan, anak-anaknya sedang kesusahan, didukung dengan data-data atau konten-konten yang seperti ini dan tahirnya yang bisa saya lakukan adalah berdonasi. Ini sebenarnya yang kita sebut sebagai storytelling. Orang yang melihat atau menjadi audiens kita, ini bisa menangkap sebenarnya cerita yang ingin kita sampaikan itu seperti apa. Didukung dengan data dan akhirnya tahu nih kalau ada keadaan seperti ini berarti saya harus ngapain gitu atau kesimpulannya adalah apa. Oke, okay. nah kita kan sudah tahu nih, ya, Sarah, ada opening, ada content closing. Kalau di House of Analytics sendiri, contohnya pernah nggak uh, bagaimana sih House of Analytics menyampaikan analytical storytelling kepada para kliennya? Oke, okay. ada satu case study yang menurut saya tuh menarik banget, Angel. Kenapa? Karena case study ini tuh. Kalau dilihat sekilas tuh kayaknya biasa aja gitu. Kayaknya semua permasalahan tuh kayak gini, tapi kalau kita deep dive ini ternyata banyak banget layer-layer yang bikin benar-benar menarik. Nah, salah satunya adalah di sebuah eh uh, microfinance gitu ya. Jadi si microfinance ini punya line bisnis yang dia menawarkan pinjaman, pinjaman dalam skala kecil pinjaman 1 juta, 10 juta, di bawah 10 juta lah. Dia pinjaman dalam skala kecil, kemudian agennya, ini agen yang door to door. Jadi bukan yang canggih kayak sekarang lewat Instagram, lewat apa, enggak. Dia datang ke rumah, mau enggak pinjam, atau enggak dia datang ke komunitas, ke ibu-ibu PKK, gitu dia jualan produknya, terus dia cari nasabah di situ. Permasalahannya di sini adalah ketika kita pertama kali ketemu gitu ya sama dia tuhnya, dia bilang kayak gini, saya tuh merasa ada masalah sama sales saya yang doa to -door ini. Tapi tuh nggak tahu apaan. Tapi kayaknya sih ada masalah. Terus kita coba gali gitu kan ya. Kita tanya, masalahnya apa sih? Apakah mereka keluar, baru sekian bulan keluar? Apakah mereka kerjanya nggak produktif? gitu Atau apa? Jangan-jangan ada fraud di dalamnya. Ada yang bilang, oh saya nasabahnya cuma lima, padahal ada sepuluh, tapi yang lima diambil sendiri. Misalnya kayak gitu. Terus dia jelaskan lah, enggak kok, ini kayaknya baik-baik aja. Iya sih, banyak yang keluar tapi kayaknya baik-baik aja maksudnya tuh ya udah keluar tapi banyak yang masuk juga jadi nggak yang nggak begitu berdampak lah toh saya tetap naik revenue nya saya jualannya makin banyak sales saya orangnya juga makin banyak nah sabahnya lebih banyak lagi nah akhirnya yang kita lakukan adalah begini yang kita lakukan adalah pertama kita ambil dulu nih datanya kita lihat data performance dan lain-lain kita lihat data demografinya orang-orang ini tuh masuk kapan, keluar kapan, performance seperti apa, dan lain-lain. Pas kita lihat, iya, kayaknya nggak ada yang salah nih. Tapi ada yang aneh gitu. Tapi kita nggak tahu nih yang aneh apa. Akhirnya, kita datang ke lapangan. Nah, tanpa kita ketahui, step yang kita datang ke lapangan ini, yang kita ngobrol sendiri secara langsung sama sales-salesnya, sama orang-orang yang penanggung jawab di lapangannya, ini adalah tahap di mana kita menemukan konteksnya seperti apa ketika kita ngobrol, kita ngobrol bukan cuma sama yang sekarang lagi kerja, sama microfinance ini, tapi yang udah keluar atau yang berencana untuk resign dan lain-lain, kita juga ngobrol, akhirnya ketemulah. Ketemunya apa? Ketemunya di sini ternyata mereka itu banyak yang keluar, tapi keluarnya itu bukan karena mereka nggak bisa mencapai target. Jadi kalau misalnya Angel lihat di sini gitu ya, ada yang garis biru ada yang garis orange. Nah, yang garis orange ini adalah orang-orang yang keluar, yang garis biru ini adalah orang-orang yang tetap stay. Di awal kalau kita lihat di bulan 1, bulan 2, bulan 3 ini semuanya bersaing. Gitu kan? Tiba-tiba di bulan 6 yang stay, yang sekarang masih stay ini naik jauh banget. Gitu. Bedanya jadi jauh antara yang stay dan yang keluar. Dan yang keluar ini ternyata kelihatan nggak melewati batas minimum number of customer-nya. Jadi kalau misalnya targetnya customer-nya 200, si yang keluar ini nggak, nyampe lebih dari 200, pas-pasan lah, 190, 198, dan lain-lain. Awalnya kita pikir, oh ya udahlah tuh dia nggak bisa ketemu target. Tapi begitu kita ngobrol sama orang-orang yang keluar ini, ternyata ceritanya berbeda. Ceritanya apa? Ceritanya adalah si microfinance ini targetnya itu cuma dari jumlah customer-nya aja ternyata si orang-orang yang keluar justru dia bekerjanya bukan mencari customer. Dia lebih suka, dia keep customer yang ada, nasabahnya dia yang udah 50 nih, dia keep 50 aja, tapi setiap nasabahnya ini setiap bulan selalu nambah lagi loan-nya. Jadi misalnya bulan ini sejuta, bulan depan eh pinjam lagi dong 2 juta, bulan depannya lagi pinjam lagi dong 10 juta. Dan ini nggak ada yang telat, semuanya bayarnya tepat waktu kan itu kan ada dua sisi yang berbeda ya kita nggak bisa bilang yang satunya jelek yang satunya bagus yang uh, bekerjanya atau dia sangat banyak customernya gitu nah banyak banget itu bagus buat kita kenapa karena sebagai si microfinance nya dia bisa menambah customer gitu lebih sustainable ke depan nah tapi yang dia bekerja dengan cara dia top up dia nambah loan-nya dan lain-lain, itu juga bagus. Karena kan dia bisa menambah revenue juga untuk microfinance-nya. Nah, ternyata kalau kita melewatkan step ini atau kita cuma ngeliat dari datanya doang, gitu ya kita nggak akan bisa dapat konteksnya. Akhirnya, ketika kita present ke ke waktu itu direktornya, kita kasih tahu nih, konteksnya yang terjadi adalah seperti ini loh. Konteksnya yaitu ada dua tipe sales. Yang kalau kita lihat di slide selanjutnya, ada dua, yaitu hunter dan farmer. Hunter ini yang hobinya itu nyari customer banyak-banyak. Tapi kecil-kecil gitu pinjamannya cuma 100 ribu, 200 ribu, 1 juta, 2 juta. Sedangkan farmer ini kebalikannya. Customernya segitu-segitu aja, tapi sekali pinjem 10 juta, 5 juta. Lebih besar tiket size-nya. Dan ini yang kita explain, konteksnya tuh seperti ini. Datanya atau kontennya adalah yang tadi, yang kita lihat kalau sebenarnya kita nggak bisa bilang yang keluar ini orang-orang yang jelek. Justru yang keluar adalah orang-orang yang tipenya farmer nih, yang emang sukanya itu uh, dipening, sukanya itu top up, loan-nya seperti itu. Dan akhirnya conclusion-nya bisa dilihat kalau yang kita sampaikan ke direktornya waktu itu, conclusion-nya bukan masalah di orang-orang yang keluar, tapi ada masalah di KPI-nya yang menjadi target mereka. Si yang farmo ini merasa nggak di, uh, tidak diutilisasi, dah. Uh, yang farmo ini merasa dia nggak di, diberikan wadah untuk bisa benar-benar achieve yang setinggi-tingginya, karena yang dihitung cuma nambah of customer-nya aja, nggak menghitung besar loan yang dia punya atau yang berhasil dia dapat. Gitu, oke. Okay. Jadi, kalau kita kembali lagi ke opening, content, dan closing, sebetulnya openingnya itu harusnya adalah actual problemnya yang adalah hunter sama farmer ya Sarah ya? ya. betul. Jadi openingnya seharusnya kita jelaskan nih kita dapat nih kasih tahu dulu konteksnya kalau ternyata memang ada dua tipe sales yang berbeda. Kontennya adalah data yang tadi, yang dalam bentuk chart tadi, dalam bentuk grafik, bisa kita tunjukin nih, kalau ternyata yang hunter seperti apa, yang farmer seperti apa, yang keluar seperti apa, dan lain-lain. Dan conclusion-nya adalah key takeaway dari hasil analisis, atau misalnya, kalau kita ingin implementasi gitu ya, next step-nya yang harus dilakukan apa gitu. Oke, okay, oke. Okay. Nah, saya juga ingin menyapa buat teman-teman yang baru bergabung pada malam hari ini. Terima kasih sudah berpartisipasi di Talk on Wednesday. Saya ingin mengingatkan lagi, kalau misalnya teman-teman punya pertanyaan, langsung aja ketik pertanyaannya di kolom chat. Uh, nanti bisa juga uh, japri pertanyaannya ke chat ke saya ke MC ataupun ke narasumber-narasumber kita di sini dan kita akan menjawabnya di Q&A session setelah kita ngobrol-ngobrol dengan para narasumber oke okay. uh, nah setelah kita tahu ya kita tahu oh uh, problemnya apa bagaimana sih sebetulnya kontennya terus next stepnya apa ya tas Jadi, gini, Angel. Kalau tadi Sean udah jelasin sama Anho tentang contoh gitu ya, contoh yang mendefinisikan yang namanya analytical storytelling. Sarah sudah menjelaskan strukturnya seperti apa. Nah, di sini saya akan menjelaskan sebenarnya summary-nya. Sebenarnya, apa sih analytical storytelling? Jadi kalau kita lihat dari contoh-contoh yang sudah dijelaskan, analytical storytelling itu ada dua tujuan. Yang pertama adalah untuk pengambilan keputusan. Jadi story yang nanti dibawa, endpoint-nya adalah closing-nya harus ada keputusan yang bisa diambil. Lalu yang kedua, udah pasti kita itu melakukan yang namanya jualan ide. Jadi selling your idea. Makanya, biasanya kalau di dalam analytical storytelling yang berbeda nih dengan storytelling yang lain, kalau storytelling yang lain biasanya kan kita tahu yang namanya moral of the story. Kalau di bahasa Indonesia dulu gitu ya, belajar bahasa Indonesia ataupun bahasa Inggris, kita sering banget misalnya belajar si kancil gitu ya, dan itu banyak banget menceritakan moral moral of the story. Kalau di analytical storytelling, moral of the story-nya adalah harus ada buy-in gitu buy dalam bentuk apa? Keputusan yang diambil. Next step-nya apa? Kemudian kita itu jualan ide di sini. Makanya biasanya waktu jualan ide, ada tiga poin yang nanti bisa kita taruh di dalam closing. Technical feasibility, market feasibility, dan juga business feasibility. Artinya apa sih? Artinya kalau nanti objektifnya nih, kita punya objektif untuk membantu dalam segi proses. Apa sih yang menjadi technical feasibility di situ, atau hal-hal teknis apa yang memungkinkan decision maker untuk bisa mengambil keputusan? Kita bisa kasih perspektif yang mana, yang kira-kira hal-hal proses yang teknis itu bisa dilakukan, yang mana yang diprioritaskan untuk di masa depan, sama dengan market dan juga bisnis. Jadi, kita bisa membantu endpoint-nya adalah bagaimana caranya supaya kita bisa kasih lihat opportunity-nya di mana dari segi market dan juga dari segi bisnis. Gitu. Jadi nggak cuman kita kasih datanya aja, tapi dari data dan juga dari insight yang ada, ini harus bisa kita jual dan harus ada keputusan di sana. Gitu. Makanya kalau kita lihat di sini ada dua bagian gitu ya. Kalau kita lihat di analytical storytelling itu yang penting adalah ada thinking dan juga ada feeling Nah, artinya apa? Ada elemen thinking tadi, ada data, terus ada informasi. Kalau dari segi um, feeling, ada emosi di situ yang tadi udah dijelasin juga. Contohnya sama Anho dan juga sama Sarah. Dari thinking dan feeling ini, baru nanti akan ada keputusan di situ. Ini kita istilahnya klimaksnya gitu ya. Kalau kita nonton film, kita baca novel, baca buku, kan pasti ada. Anti klimaks, ada klimaks. Nah, klimaksnya di dalam analytical storytelling adalah satu keputusan. Nah, Mungkin Sean mau menambahkan ya? Hmm, untuk nambahin juga uh, yang tadi kan uh, Tasya udah bilang yang tinggi sama feeling brain itu juga untuk decision card. Nah, sebenarnya ini juga balik lagi ke analytical storytellingnya juga. Kalau kita pakai uh, contoh yang Malawi tadi, itu kan kita ada dua campaign kan. Yang satu eh, kasih lihat datanya, charts-nya, dan yang satu lagi itu malahan hanya gambar eh, situasi yang di Malawi eh, waktu eh, kejadian musibah itu. Nah, kalau kita bisa apply ini ke storytelling, sebenarnya kalau mau membuat campaign yang efektif ataupun cerita yang efektif juga harus ada dua-duanya kan harus ada data dan juga harus ada feeling atau emosinya Nah, kalau di sini waktu kita misalnya mau um, convince atau menjualan, makanya kita tidak bisa hanya cuma, oh ini akan membantu apa, revenue, ini akan apa turunin cost, oh ini 30% turunin cost-nya, atau kita bisa menaikkan apa, penjualan 50%, dadadada. itu juga kita harus eh, kasih tahu dan juga Uh, cerita dengan emosi juga uh, misalnya oke okay, kita bisa uh, melakukan uh, solusi ini kenapa karena selain kita hanya menaikkan penjualan ini akan membantu kita um, apa uh, untuk uh, apa achieve objektif bisnis yang lain-lainnya gitu jadi harus ada konteksnya dan juga bisa uh, menyangkut vision and mission dari uh, bisnis ini misalnya kalau bisnisnya itu mau apa the be the best company gitu kan Nah, best company itu apa? Dan itu biasanya itu juga memakai feeling brain di mana itu kreatifnya itu juga harus jalan. Jadi jangan hanya uh, kasih fakta-fakta doang, tapi juga harus memakai emosi dan juga mengerti audiensnya itu sebenarnya uh, apa sih yang mereka rasakan waktu uh, menghadapi masalah uh, sesuatu apa, uh, tersebut ataupun juga waktu mereka misalnya mau uh, dapetin ide karena jangan salah apa uh, banyak stakeholder kan pasti juga beda-beda uh, ya ekspektasinya makanya yang namanya feeling brain itu juga harus memakai empati untuk mengetahui kira-kira uh, apa yang mereka mau dengerin Oke, okay, terima kasih uh, Tasya dan Sean. Pokoknya teman-teman jangan lupa dari kepala juga jangan lupa turun ke hati ya dari thinking brain dan feeling brain gitu. Nah, sesi selanjutnya kita buka sesi tanya jawab untuk teman-teman yang punya pertanyaan silahkan langsung untuk ketik pertanyaannya di kolom chat bisa dikirimkan ke semuanya atau bisa dikirimkan private kepada para narasumber ataupun MC. Nah, saatnya kita Mulai sesi tanya jawabnya, ini udah ada pertanyaan pertama dari Mbak Nur Shofi. Ini kayak sama nih ceritanya, sama yang pernah saya alami gitu nih. Halo, Sean, Sarah, dan Anastasia. Storytelling ini apakah efektif untuk dilakukan saat internal report atau hanya berlaku pada saat pitch? Sebab kebanyakan board management lebih banyak concern kepada angka. Ini pasti kita sering banget menghadapi ini. Uh, mungkin Sarah bisa tolong jawab bisa tolong bantu jawab oke okay, boleh thank you mbak Nus untuk pertanyaannya ini benar banget yang kata tadi mbak Nus atau yang kata tadi Angel juga ini sayang banget kejadian karena kan sayang banget tuh kita diminta report ke bos gitu kan diminta report terus bosnya cuma nanya mana angkanya saya mau lihat angkanya sampelnya apa gitu kan uh, cepet cepet saya habisnya ada meeting lagi misalnya kayak gitu nah tetap kita butuh yang namanya konteks konten dan closing. Kenapa? Karena waktu itu kita punya pengalaman dengan salah satu klien. Klien ini adalah bank swasta. Cabangnya lumayan banyak, ada di seluruh Indonesia dari ujung ke ujung tuh ada semua cabangnya. Mereka minta kita untuk melakukan analisis terhadap sales mereka atau AM mereka di masing-masing branch. Tuh. Banyak kan ada sekian hampir ribu orang lah yang kita analisis gitu kan sebagai RM performance-nya kita cek. Nah, awalnya kita cuma ya udahlah kita minta aja data dari pusat gitu kan dari manajemen dari kantor pusatnya kita minta habis itu kita cek nih. Pas kita buka, kita tuh bingung. Ini tuh kenapa bentuknya begini ya? Ini kenapa sih orang ini KPI-nya itu nggak ada revenue. Kenapa sih orang ini KPI-nya begini? Akhirnya kita memutuskan untuk ya udahlah kita ke lapangan, kita ngobrol sama orang lapangan, kita tanya kita minta tuh jelasin semua backgroundnya sebenarnya kejadiannya seperti apa dan lain-lain sampai akhirnya di waktu di mana kita harus memberikan report gitu ya ke internal report cerita yang dari lapangan itu yang kita bawa sebagai opening kita cerita nih di lapangan itu kondisinya seperti ini yang mereka rasakan adalah a b c d e yang mereka kerjakan setiap hari adalah a b c d e kemudian ketika kita compare dengan guideline dari perusahaan guideline perusahaan ini menurut orang-orang lapangan ini kurang clear. Akhirnya mereka membuat SOP sendiri, misalnya seperti itu. Nah, ini justru yang menjadi sesuatu yang membuat manajemennya itu kaget lah, cukup shock waktu itu. Karena kalau kita udah berurusan dengan sebuah perusahaan yang besar, cabangnya ada di mana-mana, kita present ke director, tapi yang kita analisis di bawahnya, kadang-kadang orang-orang yang ada di pusat atau orang-orang yang ada di posisi direktor ini belum tentu dia tahu benar-benar seluk beluk yang terjadi di lapangan seperti apa. Garis besarnya pasti tahu. Garis besarnya mereka pasti tahu, oh, kalau RM kita itu biasanya seminggu sekali mereka ada meeting, habis itu mereka bahas seperti apa yang harus mereka lakukan. Mereka pakai ini, mereka pakai ini, pakai ini. Itu pasti tahu. Tapi kejadian aslinya, detailnya yang terjadi di lapangan itu belum tentu tahu. Makanya kita tetap harus perlu memberikan konteks atau opening di awalnya. Seperti apa sih yang terjadi dan kenapa data yang kita temukan seperti itu. Kalau misalnya kita nggak menjelaskan gitu ya, kita nggak bilang kalau ternyata banyak daerah yang koneksi internet itu lambat, jadi mereka tuh jarang dapat uh, info-info produk baru, makanya mereka selalu telat ketika jualan ke nasabahnya. Nah, kalau kita cuma lihat dari datanya doang, yang terlihat adalah, oh, kok AM yang di daerah ini, dia nggak produktif ya. Dikasih tugas buat jualan kartu kredit hari Senin, tanggal 3 gitu ya, baru dikerjain hari Senin, tanggal 10, bukan hari itu juga. Itu kan dari manajemennya pasti ngerasa, wah ini am am nya perlu diganti nih, leaders-leadersnya perlu dibenerin, dan lain-lain, dan segala macamnya Padahal, Kejadiannya bukan seperti itu. Openingnya tanpa opening, kita nggak akan bisa menjelaskan sebenarnya yang terjadi. Apa yaitu memang di daerah tersebut jaringannya jelek, koneksi internetnya lambat, makanya informasi yang mereka terima ini telat. Maksudnya, harusnya masuk hari Senin, mereka baru terima hari Sabtu, dan hari Sabtu banget tutup, jadi baru bisa dikerjain hari Senin. Nah, dari situ sebenarnya kenapa internal report ini. Tetap perlu storytelling, tapi bukan berarti datanya atau angka-angkanya ini nggak kita jelasin. Tetap perlu kita jelasin, tapi sebelum kita masuk ke angka, sebelum kita masuk ke data dan lain-lain, ada baiknya kita jelasin dulu. Openingnya tuh apa sih? Konteks dari angka-angka ini atau background dari angka-angka ini itu sebenarnya apa? Oke, okay, kalau misalnya uh, saya boleh pakai teori thinking brain sama feeling brain sebuah cerita yang dari lapangan itu masuknya ke feelingnya ya jadi kita ngambil um, uh, hati para board dari cerita lapangan yang mungkin sebetulnya para board itu nggak pernah lihat gitu ya dan angka-angkanya ini yang mendukung uh, thinking brain tadi gitu ya Sarah betul jadi kita kombinasi ini antara feeling brain yaitu Uh, cerita yang kita dapatkan dari lapangan dengan thinking brain yaitu cerita atau data yang benar-benar kita dapatkan secara angka atau dari sistemnya Oke, okay, oke, okay, thank you Nah, kita masuk ke pertanyaan yang kedua Ini dari Mbak Elsa, makasih Mbak Elsa untuk pertanyaannya uh, Boleh dielaborate yang technical bisnis, dan market visibility with concrete examples? Dan boleh konteks in general karena saya bukan datang dari sektor bisnis mungkin Tasya boleh bantu jawab. Oke okay, baik uh, saya akan membawa konteks ini lebih ke arah dalam delivering the job ya gimana caranya bisa mengerjakan pekerjaan secara tepat waktu. Nah jadi contohnya gini kalau misalnya kita berbicara mengenai konteks sebelumnya ya ada teknis. Uh, and then kita punya market visibility dan business visibility. Uh, Contoh misalnya kita pekerjaannya adalah uh, misalnya kita di marketing gitu ya. Nah di marketing kan day to day jobnya adalah kita bisa lihat oh kita punya produk itu kira-kira cocok nggak sih sama-sama orang-orangnya. Kira-kira orang-orangnya itu kasih um, ini nggak sih feedback yang bagus ke kita gitu ya itu day to day jobnya udah pasti. Dan melakukan yang namanya product development. Harus bisa improving. Dari sini, kalau misalnya nanti kita diminta untuk presentasi, boleh nggak dikasih lihat dong, kira-kira kalau kita mau mengembangkan produk yang baru, kayak gimana? Nah, technical feasibility-nya ini muncul dari segi project management-nya. Timeline-nya seperti apa? Misalnya, project-nya bisa dilakukan dalam jangka waktu 3 bulankah, 6 bulankah? Kenapa? Kita di situ udah jelasin, oke, okay, karena nah, plannya dalam tiga bulan ke depan kita mau ketemu dengan vendor. Vendornya adalah ABC, udah jelas gitu. Itu adalah technical feasibility. Jadi kita harus tunjukin bahwa ini loh kita tuh bukan cuman uh, planning, nggak ada yang namanya strategic thinking ya. Tapi kita punya strategic thinking untuk bisa ini benar-benar kita plan dengan baik secara timeline. Itu teknisnya ya. Jadi Uh, kalau dari segi kita tadi lihat teknis itu adalah yang pertanyaan yang ditanya adalah considering the time and also the resources is it feasible to achieve your goal. Lalu dari segi marketing gitu ya. Kalau tadi balik lagi kita mau mengembangkan produk baru. Nah, kalau dari market visibility yang harus diberikan uh, presentasi dikasih tunjuk adalah who is your target market? Itu, customer segmentation-nya siapa? Kemudian, is it really the people yang benar-benar need your product? Is your product relevant to the people? gitu Jadi di dalam um, yang namanya market visibility, kita melihat apakah produk yang nanti mau kita kembangkan itu relevan nggak sih ke orang-orang? Benar nggak sih dibutuhin? Kalau dari segi bisnis, yang mau dilihat adalah opportunity-nya gitu jadi kalau misalnya nanti kita translate nih produknya menjadi satu bisnis model apakah itu memberikan profit gitu itu adalah contohnya kalau kita misalnya menjadi marketing manager atau marketing product development um, mau nambah juga uh, yang untuk visibility itu tadi yang Tasya udah jelasin itu kan Uh, biar kita tahu sebenarnya kita bisa atau enggak kan. Nah tapi selain itu juga storytellingnya itu dari segi tiga visibility ini uh, kita itu juga kepengen managing expectation dari uh, audience atau client kita. Kenapa? Karena biar clear uh, bahwa end to endnya itu udah dijelasin. Jadi bahwa kita itu uh, bukan hanya menjual ide, tapi ide yang benar-benar Uh, bisa dijalanin satu, dan kita udah tahu nih ekspektasinya. Semua uh, harus apa aja yang dilakukan, uh, terus habis itu outputnya juga seperti apa. Dan juga um, dari segi uh, opportunity-nya, itu sebenarnya besar atau enggak. Nah, makanya uh, waktu kita mau bikin storytelling di dalam analytics ataupun juga dalam bisnis, uh, biasanya kontennya itu kira-kira juga seperti apa masuk di technical dan bisnis dan juga market apalagi waktu kita juga mau uh, pitching ide ataupun juga project biasanya uh, karena uh, bukan hanya mau jualan doang tapi kita juga mau managing expectations jadi itu yang salah satu yang paling penting juga waktu uh, bicara tentang visibility ini sebenarnya Oke, okay, semoga tadi jawaban dari Sean dan Tasya sudah menjawab pertanyaan dari uh, Mbak Elsa ya. Hmm, kalau dari tiga hal ini ya, apakah memang uh, untuk saat kita selling idea tiga, dari tiga komponen technical, market, dan bisnis itu kita uh, sampaikan satu persatu, atau nanti dari satu persatu itu kita munculkan summary dari ketiga faktor ini? Sebetulnya Sean. Kenapa tadi keputus? Uh, oh, ya. Jadi kan uh, saat kita mau menjual idea kita harus ada tiga faktor ini ya. Ada tiga faktor technical visibility, ada faktor market visibility, ada faktor business visibility. Kita tunjukkan satu-satu, oh ini loh technical visibility-nya, ini market-nya, ini bisnisnya. Hmm. Apakah, uh, kemudian setelah itu apakah kita perlu membuat summary dari ketiganya? atau memang ditampilkan secara satu persatu aja? Nah biasanya kalau kita mau membuat uh, cerita yang udah ada technical, business dan market itu, kita uh, sebelum kita bikin konten-kontennya, kita biasanya uh, bikin dulu frameworknya. Nah frameworknya itu biasanya part of uh, problem framing kita bilang ya, biar waktu kita uh, apa, komunikasi kepada klien ataupun juga uh, ke audience mereka udah tahu nih sebenarnya uh, satu presentasinya akan konten apa aja uh, dan yang kedua waktu kita membuat uh, keputusan udah clear nih uh, waktu misalnya uh, ada apa framing kita udah tahu Uh, apa aja sih yang kita harus pikirin dan biasanya tuh decision-nya juga apa uh, harus seperti apa aja. Nah, salah satu framework yang kita juga udah lihat ini kan yang kayak tadi uh, kalau kita ke page sebelumnya itu uh, yang nah, yang thinking brain sama yang feeling brain equals the apa decision Nah, biasanya itu waktu kita mau bikin story ataupun juga yang dari visibility itu, kita biasanya bikin summary, tapi summary-nya itu udah di framing. Nah, framing itu seperti framework seperti ini, di mana itu ada satu tambah satu, apa equal satu gitu kan? Nah, ini salah satu contoh framework kan yang di mana itu thinking brain dan feeling brain itu harus dipakai untuk membuat keputusan. Nah, dari tiga itu, makanya Uh, kita biasanya, sebelum pitching idea, bikinin dulu nih frameworknya. Framework itu kan apa banyak ya, ada kayak nine boxes, terus habis itu ada decision tree, uh, dan juga uh, salah satu framework yang biasa orang pakai itu juga. Um, apalagi kalau di uh, HR itu apa bisa scoring model, uh, jadi itu uh, framework frameworknya itu biasanya kita bikin dulu. Biar clear nih sebenarnya decision-nya apa dulu nih Dan outcome-nya akan seperti apa uh, Jadinya Apa ya uh, Lebih terstruktur uh, Story-nya Oke okay. Nah uh, sebetulnya kan kalau Teman-teman, melakukan storytelling, gitu ya. Sebetulnya, pasti banyak ya media-media untuk kita berstorytelling. Ada visual, ada suara, ada verbal, gitu ya. Dari medium-medium ini, visual, suara, dan verbal, sebetulnya mana sih yang paling efektif untuk kita selling our idea dan akhirnya mempengaruhi keputusan audiens yang mendengar kita? Bagaimana nih, Tasya? Oke, okay. kalau tadi. Dari medium visual, kemudian ada suara, terus juga verbal. Mana yang sebenarnya paling efektif, gitu ya, untuk kita membuat uh, keputusan dan juga untuk kita selling di idea? Yang pasti, yang pertama harus kita consider adalah visualnya, nih, visualnya dulu. Karena itu, yang paling eye-catching, gitu ya, baru setelah dari visualisasinya. Kalau tadi kita kita kasih lihat contohnya ini, ya, gini deh konten tadi yang tadi Sarah udah jelasin itu kan jelas ya wow ini benar-benar waktu kita lihat clear gitu visualnya make sure dulu itu benar-benar bisa support apa yang mau kita presentasikan yang kedua baru tadi dari segi uh, suara suara itu dalam hal uh, kita memberikan konteks kalau di awal itu biasanya orang-orang cuman ngelihat Visualnya aja dia kan nggak ngerti harus kita jelasin gitu ya harus kita presentasikan kita kasih konteksnya yang tepat jadi di awal itu ada 50 50 lah antara kita visual gitu ya dan juga yang kedua dari segi komunikasi secara verbal gitu gitu Angel supaya efektif ya saya boleh tambah dikit ya sure sure Oke. Okay. Jadi juga tergantung ya gara-gara secara praktis kan perusahaan-perusahaan ditahan oleh sumber daya mereka. Nah, misalnya ada ambil contoh iklan, iklan koran. Kan kalau iklan koran ya media suara tidak bisa dipakai. Jadi di situ masalahnya adalah bagaimana kita bisa menggunakan media yang tersisa, media visual dan media verbal secara tertulis um, di situ uh, ada buktinya bahwa um, ada restriction there are restrictions on how a business can use um, storytelling uh, contoh satu lagi adalah um, iklan video iklan video kadang-kadang video itu kalau terlalu banyak suara media suara yang overpowers ide idea verbal atau vis, uh, informasi visual yang disampaikan bisa juga jadi tidak seimbang dan tidak efektif kadang-kadang juga kalau nada emosi yang akan disampaikan tegang lebih serius um, suara juga suara hening uh, tidak adanya suara juga bisa efektif jadi juga tergantung dengan nada emosi yang ingin dicapai dan juga um, Pesan yang ingin disampaikan kepada para audiens. Oke, terima kasih banyak Anho dan Tasya. Um, Angel, ada satu pertanyaan iya. lagi nih dari audiens yang masuk ke chat saya. Pertanyaannya iya. adalah, gimana caranya kalau misalnya nih dalam satu presentasi gitu ya, kita tuh pasti banyak banget yang mau ditampilin datanya. Nah, gimana caranya biar kita make sure apa yang kita tampilin itu udah sesuai, enggak kebanyakan dan nggak kekedikitan. Nah, teman-teman yang ditanyain itu barusan adalah namanya information overload. Jadi, information overload ini benar-benar suatu kondisi gitu, di mana kita lagi duduk sebagai audiens, kemudian ada presenternya di depan, tapi presenter itu menjelaskan banyak banget informasi sampai kita tuh bingung apa key takeaway-nya, apa conclusion-nya. Ini sering banget sering banget kejadian kalau misalnya dulu kita masih kuliah gitu kan ya. Kita lihat, kita kuliah atau kita sekolah, terus kita lihat guru atau dosen kita presentasi, belum apa-apa, slide-nya udah 300. Gitu kan? Pasti ngeliatin kayak, aduh, males banget, ini pasti banyak banget isinya. Nah, sebenarnya ini yang disebut information overload. Dan ini juga sering kejadian kalau di kantor. Kita mau presentasi, ada teman mau pitching ke depan board, ke depan director, tiba-tiba slide-nya 300 atau 200 sekian-sekian. Gimana sih caranya kita reduce yang namanya information overload tadi? Caranya adalah, pertama kita bisa pakai yang namanya visual analytics atau visualization. Jadi, gampangnya adalah kita punya sekian banyak data nih daripada kita show dalam bentuk semuanya angka atau semuanya chart. Gimana kalau kita show dalam bentuk misalnya infografis gitu, atau dalam satu chart yang udah concise semua informasi yang ada. Udah bisa ngasih tahu nih, misalnya uh, yang punya kredit card kelas platinum di Bank A, gitu kan. Kita mau ngelihat range usianya siap. Berapa aja, gendernya paling banyak apa, pekerjaannya paling banyak apa, dan lain-lain. Kalau kita semuanya teks, semuanya angka, ini akan memusingkan. Tapi kalau kita berhasil menyajikan datanya dalam bentuk satu chart gitu ya, satu grafik, itu begitu sekali lihat yang nonton presentasi kita tuh udah langsung nangkep. Oh, ternyata emang banyakan yang cewek daripada yang cowok gitu pas punya credit card. Ternyata yang punya credit card ini banyakan yang usianya udah 30 tahun ke atas. Gitu. Nah, dari situ audiensnya selain mendapatkan informasi, dia juga udah bisa mendapatkan kesimpulan. Makanya sebenarnya buat nambahin tadi pertanyaan yang dijawab oleh Tasya dan Anho, informasi itu paling gampang diterima secara visual. Tapi yang visualnya juga menarik ya, kalau visualnya semuanya paragraf itu juga akan memusingkan itu secara visual. Nah, makin powerful kalau kita bisa tambah ini dari kita udah kasih chart, kita udah kasih grafik, terus kita tambah ini konteksnya apa, kita ceritain sedikit, dan kita kasih tahu lagi kesimpulannya ditambah kalau misalnya kita kasih handout gitu ya atau kita kasih notes ke audiensnya itu akan makin powerful lagi. Jadi dari situ itu yang bisa mengurangi yang namanya information overload di mana kita harus menyampaikan banyak banget informasi, banyak banget data dan kita make sure dia audiensnya itu paham dan apa yang kita sampaikan itu nyampe gitu. Oke, okay, terima kasih Sarah. Jadi kalau boleh saya summary pertama-tama memang harus visual ya karena kan biasanya kalau orang jatuh cinta dari mata turun ke hati gitu ya kalau ini kan dari mata kita melihat data yang tersaji dengan baik gitu ya orang akan lebih pastinya lebih pingin gitu mengetahui segala apa dan juga tidak boleh terlalu banyak data gitu yang disampaikan sehingga para oh, audiensnya jadi susah fokus gitu segala apa sih yang mau disampaikan gitu ya Nah, kalau dari Anho sendiri, mau nggak cerita uh, bagaimana sih pengalamannya uh, storytelling oh, dengan data? Uh, tadi ada pertanyaan dari ya, apa, di private chat, uh, okay. jadi uh, sama um, dengan ininya Sarah uh, tentang visualization, tapi ini dia lebih kepada dashboard. Jadi, dia nanya, um, "Apa relevansi dashboard dalam analytical storytelling?" Kalau dashboard itu kan uh, sebenarnya lebih ke summary ya, real-time katanya. Um, jadi itu kan cuma reporting. Nah itu bagaimana bisa storytelling juga dengan dashboard. Nah itu sebenarnya is a bit tricky karena memang kalau dashboard itu uh, biasanya Uh, memang sih untuk report doang ya, um, karena kan um, it's just a quick information, uh, dan memang chartnya itu selalu berubah-berubah kan. Uh, nah, cuman tetap harus ada kayak some kind of storytellingnya, karena uh, waktu kita membuat dashboardnya sendiri, kita harus tahu juga nih, um, orangnya mau lihat apa nih, uh, dan apalagi usernya. Kalau misalnya sales, nah, itu sales dashboard itu kita juga harus ngerti sales manager atau orang salesnya. Kenapa? Karena uh, pasti kan kalau sales manager kan mungkin itu misalnya dia itu apa mau ngeliatin secara keseluruhan kan apa sales nya performance orang-orang uh, di apa salesnya kan di tim dia. Tapi kalau misalnya itu apa sales uh, orang yang jualannya yang memang ke lapangan pasti dashboard dia akan apa berbeda uh, dengan uh, sales manager. Kenapa? Mungkin kalau misalnya orang uh, salesnya sendiri yang individual yang jualan, uh, mungkin dashboard yang lebih uh, berguna adalah uh, ngeliatin individual performancenya atau performancenya sendiri. Biar kita bisa apa dia bisa lihat uh, sebenarnya apa aja uh, yang dia uh, harus lakukan kalau misalnya mau achieve targetnya, Uh, di mana aja weaknessnya apa uh, yang dia punya dan juga gapsnya di mana uh, jadi kalau untuk dashboardnya sendiri memang tetap harus ada analytical storytelling uh, walaupun very short storytelling ya uh, tapi tetap harus ada uh, storytellingnya di mana kita harus uh, kasih summary yang uh, tepat untuk uh, audiensnya sendiri jadi balik lagi ke konteks dan kontennya juga eh Sarah udah pernah apa? Tadi udah jelasin juga sebenarnya. Oke, okay. jadi walaupun dashboard yang dia bisa kita bilang dia adalah efektif visualization gitu ya, karena kan up to date gitu datanya, tetap harus dipikirkan konteksnya, siapa sebetulnya readernya siapa, apa sih story-nya, terus di dalamnya juga harus ada naratifnya, what, why, and so what-nya gitu ya, konten yang tadi disampaikan oleh Sarah gitu ya. Yep. Oke, okay, uh, waktu sudah menunjukkan pukul 25.09. Um, terima kasih untuk teman-teman yang sudah ber, uh, bergabung malam ini di Talks on Wednesday bersama House of Analytics. Um, Jangan kapok-kapok. Uh, Pokoknya minggu depan kita akan datang lagi bersama uh, House of Analytics di Talk on Wednesday dengan topik-topik yang juga pastinya lebih menarik terkait dengan analytics. Kalau teman-teman ada ingin bertanya atau oh saya ingin bertanya lebih nih tentang uh, topik ini atau topik-topik lainnya, bisa langsung kontak kita ke info@houseofanalytics.com atau juga bisa langsung email personal ke teman-teman kita ada Sean, Tasha, ada Sarah dan juga jangan lupa untuk follow Instagram House of Analytics di @houseofanalytics juga follow dan subscribe YouTube kita di House of Analytics kalau teman-teman ingin rerun lagi videonya selalu setiap minggu kita upload ke YouTube House of Analytics dan juga website kita di www.houseofanalyticsedu.com Sekali lagi, kami dari House of Analytics mengucapkan terima kasih untuk partisipasinya, dan kami ingatkan lagi untuk teman-teman yang memerlukan sertifikat, langsung saja email ke kita ke info at houseofanalytics.com. Jangan lupa subscribe dan juga di subscribe di YouTube email di YouTube kami dan juga follow Instagramnya. Uh, Tasya ada yang mau disampaikan lagi? Iya teman-teman kalau misalnya teman-teman ada saran untuk topik-topik kita selanjutnya silahkan uh, kasih kita ide gitu ya lewat Instagram atau di email atau kasih komentar juga di YouTube kita gitu. Kalau menurut teman-teman next session saya mau topik yang uh, lebih menarik lagi gitu ya related misalnya ke digital marketing atau topik-topik lain yang menurut teman-teman Kayaknya pengen dibahas deh. Silahkan ke Instagram kita, maupun juga ke YouTube kita. kosi komentar untuk saran-saran topik kita selanjutnya. Thank you, teman-teman. Selamat malam. Thank you. Thank you. malam. terima kasih. Teman -teman. Thank you. Terima kasih, teman-teman. See you next week. Terima kasih, Sean. Sarah Tasya Anho. Dan Thank you, saya you, Angel. Tunggu. Ya. Yeah. Bye. Sampai jumpa minggu depan teman-teman.